Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat TopiTube Channel ID. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai ini adalah sebuah laptop yang tidak bisa ditekan tombol startnya. Kita bisa lihat ini. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, TopiTube Channel ID, silakan subscribe karena hal itu merupakan hal yang bersifat mendukung agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa like, comment, dan share kepada teman-teman lainnya. Oke, langsung saja teman-teman. Ini kita bisa lihat, ini adalah laptop Acer. Iya, ini laptop ini bertipe Acer Aspire E1 471. Prosesornya sudah Intel Core i3. Namun yang menjadi kendala adalah laptop ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa dibuka menu startnya. Ini kita bisa lihat, padahal tombol kiri bisa teman-teman ya. Solusinya saya menggunakan salah satu software yang bisa berfungsi sebagai menu startnya nanti. Jadi caranya saya sudah download aplikasinya dalam flashdisk ini teman-teman, tinggal kita install. Aplikasinya itu adalah ini teman-teman, jadi langsung saja kita install. Kalau teman-teman ingin mencari silakan download di Google dan mencari Classic Cell Setup. Ini freeware ya teman-teman, software ini gratis. Langsung pilih yes saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Dan ini sudah selesai. Finish. Dan kita akan lihat hasilnya. Jadi Classic Cell ini biasanya saya gunakan di Windows 8, karena Windows 8 biasanya tidak memiliki menu start seperti ini. Ya, kita bisa lihat ini sudah berfungsi teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya cuma butuh aplikasi tambahan. Ini memang agak berbeda. Ini modelnya seperti Windows 7. Ya teman-teman, dan mungkin sekian teman-teman, jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel ini dan semoga bermanfaat. Thank you teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.